Hai, sekarang aku menunjukin cara buat pisang ada yang bahan yang kalian butuhkan adalah 2 sendok dan 1 garpu dan piring. Ini tepung roti 1 piring, dan ini tepung rotinya kayak gini, terserah mau gitu. Yang pertama kita bajak-bajak dulu ya, pisangnya kita bajak-bajak, kita skip dulu ya. Oh ya, satu bahan lagi yaitu tepung terigu guys, biar dia lebih enak. Ini udah dibajak-bajak, maaf ya kalau liatnya kayak nggak enak gitu. Liatnya kayak bukan aku yang ngomong tadi ya. Kita kasih terigu sekarang. Ups, udah segini aja, kita aduk deh. Aku pause dulu ya. Ini udah, maaf ya kalau berisik, dan lanjut. Oke, langsung aja kita bikin bubur kayak gitu ya. Ntar ya. Oke, ini kita langsung taruh. Ini udah ditaruh, nanti bulat-bulat ini nanti kita ambil lagi. Ntar ya. Masukin. Oke, ini dia. Langsung kita masukin. Yang besar dan kecil ya. Oke, bentar. Ini kalian cuci tangan dulu. Kalian sebelah-sebelahin gini. Maaf ya, lagi flu. Kayak gitu. Ada biru-biru. Oke, bentar dulu. Udah, jadi kita mau taruh di sini dulu yang udah, biar nanti lanjut. Taruh. Kita bikin lagi sampai banyak ya. Ini udah semua, tinggal digoreng nanti. Mau digoreng nanti, oke. Ini mau digoreng dulu. Oke. Iya, apinya kecil aja nggak apa-apa. Jadi kayak nugget nih guys, goreng nugget kita bareng semuanya gak? Masuk bentar, skip nugget.
pisang nugget. Oh ya maaf tadi pas kayak becek-becek pisang itu agak jijik gitu. Ya maaf banget ya. Kalau aku sih enggak, tapi takut kalian aja. Itu ada yang udah jadi guys. So, enak kan pisang nugget ya? Nanti kita oke datang pakai sus kenang manis gitu deh. Oh ini yang masih garam masih tiga. Yummy. Masih ada yang digoreng sih. Pisang nugget udah jadi, tinggal dihias-hias deh. Bye bye, selamat mencoba. Rasanya enak banget loh. Kalian bisa hias dengan susu kental manis, meses, keju dan lain. Bye bye.